إلهي أنت مقصود ما دام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang sama berbahagia, mengisi pengajian kita pada malam hari ini yang sedianya materi kita materi tasawuf yang dibawakan oleh dua guru kita, yakni Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Raya Makassar dan Bapak Dr. Haji Ruslan Wahab MA. Berhubung keduanya tidak sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, maka kembali kami akan melanjutkan pembahasan yang pernah kita bicarakan beberapa malam sebelumnya terkait dengan syurutu takbiratil ihram fi shalah. Beberapa waktu yang lalu kita telah membicarakan terkait dengan dalam salat itu ternyata takbir saja itu ada 17 ketentuannya. Kemarin hari Jumat khatib kita membicarakan, membahas salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi pembahasannya kemarin pada saat khutbah Jumat itu, dia itu intinya bagaimana memperbaiki ibadah. Bagaimana memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena beberapa ayat di dalam Al-Qur'an memang kita senantiasa untuk yang dinilai Allah Subhanahu wa taala sebagai batu ujian kepada kita semua adalah tentang perbaikan atau nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya yang sering kita dengarkan pada saat orang menyampaikan takziah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kita, ya, dengan diberikannya kita hidup dan mati. Allah ingin menguji kita siapa yang terbaik amalnya. Nah, itu yang kemarin dibahas, dibicarakan pada saat khutbah Jumat. Jadi inti kemarin dibahas adalah terkait dengan satu hadis Nabi yang mencakup tiga hal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah, seiring dengan itu, tentu materi terkait dengan zikir ini telah banyak dibicarakan oleh Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Raya Makassar sebagai mursyid tariqah Al-Muhammadiyah.
Al-Idrisiyah, As-Sunusiyah. Ini banyak-banyak membicarakan terkait dengan wirid-wirid atau zikir-zikir. Nah, bagi mereka yang tergabung dalam kelompok ini, maka ada wirid yang sedikit pendek. Ada wirid yang sedikit pendek, ada wirid yang agak panjang. Ada wirid atau zikir yang agak panjang. Nah, yang pendek itulah yang dianjurkan bagi kita. Bagaimana caranya bisa menyelesaikan itu? Ya, kurang lebih 500. Ini terkait dengan Allahumma a'inni ala zikrika. Ini pembahasannya oleh guru ta. Zikir itu ada yang khafi, ada yang jali. Jadi yang dikatakan khafi itu tersembunyi. Jadi kalau ada orang berzikir, mungkin kita lihat orangnya diam-diam, tapi sebetulnya batinnya itu berzikir terus. Apakah dengan mengucapkan la ilaha illallah atau Allahu Allahu, atau mungkin istighfar, atau mungkin kalimat-kalimat lain. Subhanallah walhamdulillah, cuma istilahnya dia tidak menampakkan itu. Dia tidak mengeluarkan. Dia tidak memperdengarkan di sekelilingnya. Padahal orang ini tersebut sebetulnya itu berzikir dalam hatinya. Nah, kalau ini sudah bisa kita lakukan, duduk bertafakur berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ada juga yang namanya zikir jali, nampak. Nah, seperti kalau kita berzikir misalnya sesudah kita menentukan waktu-waktu tersendiri, kita menyebutkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bisa kita perdengarkan kepada orang, dan itu kedua-duanya boleh kita lakukan. Boleh kita lakukan. Terutama sekali lagi, kita sangat dianjurkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pembiasaan pada saat kita menjelang tidur. Nah, pada saat kita menjelang tidur sangat dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak zikir, lebih khusus lagi kalimat la ilaha illallah. Kenapa ini dianjurkan oleh ulama kita? Oleh karena ada hadis Nabi yang mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu bersaudara sepupu dengan kematian. Tidur itu bersaudara dengan kematian. Tidak sedikit di antara saudara-saudara kita seakidah khususnya, ada yang tidur tidak bangun-bangun nih. Dia mati dari tidurnya. Nah, oleh karena itu ulama kita mengajarkan bahwa terutama kalau kita mau tidur, untuk senantiasa memperbanyak, membiasakan diri mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan kebiasaan ini akan mengantarkan kita iya kun masih kipung Allah Ta'ala tanna podo iya ro'a biasangnya matu mancaji panlomo-lomo resisita nawuddin ripuada kalima la ilaha illallah pada ujung kehidupan kita nantinya. Karena ada juga ungkapan yang mengatakan yamutul mar'u ala ma ya'ishu alaih. Seseorang itu meninggal dalam kebiasaannya. Nah, kalau kita sudah membiasakan diri mengucapkan zikir, terutama pada saat kita akan tidur, mudah-mudahan itu yang menjadi sebab, menjadi mempermudah bagi kita untuk dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada saat menjelang kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan Allahumma a'inni ala zikrika. Yang pertama. Yang kedua, wa syukrika. Iya, wa syukrika. Itu wa syukrika ini kita senantiasa dianjurkan untuk senantiasa
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisi keadaan yang menimpa kita. Kita senantiasa dianjurkan untuk senantiasa bersyukur. Nah, syukur ini ada empat hal yang berbarengan. Ya. Saya ulangi, syukur ini ada empat hal itu yang berbarengan. Pertama, kita mesti meyakini bahwa seluruh nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala walaupun melalui tangan-tangan manusia. Seluruh nikmat, seluruh karunia, seluruh anugerah itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala walaupun melalui tangan-tangan manusia. Karena bisa jadi banyak tonjok orang, tapi tidak semua orang itu mulus hatinya untuk memberikan bantuan kepada kita. Iya, tidak semua. Tapi kalau Allah berkehendak memberikan sedikit kemudahan, memberikan rasa kasihan kepada orang, maka biasanya yang seperti begini mudah bagi kita untuk mendapatkan, memperoleh, meraih sesuatu karena ternyata ada campur tangan manusia. Ini juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai orang yang beriman, tentu sangat dianjurkan bahwa bila mana kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita mengucapkan hamdalah. Ya. Andregurta almarhum Kiai Haji Sanusi Baco pernah menyampaikan pada beberapa waktu yang lalu ketika beliau masih hidup bahwa andaikan manusia disuruh mencari satu kata untuk mengungkap terima kasih, satu kata untuk mengungkap kata terima kasih kepada Tuhan, itu sampai kiamat, bukan tidak mungkin sampai kiamat, kita tidak akan mungkin menemukan satu kata yang cocok untuk setiap kondisi dan keadaan. Cuma Tuhan sendiri menyampaikan, kalau kamu perlu begini, cukup alhamdulillah saja. Sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nikmat apapun yang kita harap kita peroleh, maka kita senantiasa dianjurkan segala sesuatu, setiap sesuatu telah kita melaksanakan, menerima dengan baik, maka sebagai orang yang beriman dianjurkan untuk mengucapkan kalimat puji-pujian atau kalimat hamdalah sebagai perwujudan rasa syukur. Ya, mungkin kalau ada seseorang memberikan kepada kita, di samping kita mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk terima kasih kepada Tuhan yang telah menggerakkan hatinya orang memberikan sesuatu kepada kita, juga kita mengikutinya dengan kalimat terima kasih. Kalau bahasa Indonesianya terima kasih. Iya. Tetapi seperti yang kita sampaikan bahwa semua itu tentu adalah ada kekuasaan Tuhan memberikan gerakan hati kepada seorang untuk ingin membantu kita, sehingga segala nikmat yang kita terima mesti keyakini, saya yakin-yakinnya bahwa semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga terkait dengan syukur ini, bahwa dengan meyakini segala sesuatu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan setelah menerimanya itu kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat syukur seperti ungkapan alhamdulillah, dan selanjutnya sebagai orang yang beriman sangat dianjurkan untuk melakukan, memberikan, mengeluarkan dari kita apa yang kita terima tadi kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya pernah saya dengarkan kasetnya Andregurta Sanusi Baco dulu pada saat dia masih baru-baru barangkali pulang dari Mesir. Ada kasetnya ditemukan di bawah.
ternyata bahwa wujud kesyukuran kita itu tergantung dari kondisi apa yang kita alami, apa yang kita miliki, apa yang kita punyai. Ada yang bersyukur, ada yang mendapatkan memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka di samping mensyukuri, meyakini bahwa nikmat itu dari Allah, mengucapkan hamdalah, kemudian berikutnya lagi bahwa tentu dia akan beramal dengan hartanya. Mungkin apakah dia menyumbang, mungkin dia berinfak, mungkin dia bersedekah dan sebagainya. Ya, karena semua kita ini tidak rata, tidak sama semua kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, ada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu bukan harta, bukan kekayaan, tetapi dia ilmu. Maka oleh karenanya mereka dianjurkan untuk melakukan wujud kesyukuran itu dikeluarkan melalui pengajaran kepada orang lain. Ya. Dianjurkan untuk tetap bersedekah melalui ilmunya. Ya, bersedekah melalui ilmunya. Ada orang yang tidak punya harta. Ya, mungkin tidak punya harta. Ada orang yang tidak punya pengetahuan, tetapi kemudian mereka punya tenaga. Ya, punya tenaga. Maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kesyukuran kita adalah dengan cara mengeluarkan bersedekah melalui tenaga kita. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia maksum, beliau diampuni segala dosa-dosanya yang lalu, yang akan datang. Artinya yang akan datang itu Allah Subhanahu wa taala maksum terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang bisa berakibat dosa. Tetapi kemudian setelah mendengarkan bahwa dia diampuni Allah Subhanahu wa taala, dia tidak henti-hentinya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita pikir, kita lihat bahwa Nabi itu adalah orang yang sudah dijamin masuk surga, maksum dari dosa, lalu kemudian ibadahnya semakin kuat. Sewaktu ditanya terkait dengan kenapa Rasulullah menurut penglihatannya orang menyiksa diri, beribadah sekuat mungkin, apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengatakan bahwa saya ingin membuktikan bahwa saya adalah hamba yang bersyukur. Ya, hamba yang bersyukur. Jadi di samping dia beribadah, bersyukur dalam arti kata bila tenaga menginfakkan tenaganya, bersedekah melalui tenaganya, bersedekah melalui ilmunya, bersedekah melalui, dan tentunya bagi kita jangan lupa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala perlu kita maksimalkan sebagaimana kemampuan kita masing-masing yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan syukur. Nah, yang ketiga terkait dengan wahusni ibadatik, memperbaiki ibadah kita. Kemarin hari Jumat itu telah disampaikan. Kalau ada orang yang melaksanakan salat dengan baik, dengan khusyuk, menurut standar kemampuan kita masing-masing, karena tentu setiap kita berbeda-beda tingkatannya, berbeda-beda tingkatan kekhusyuan yang kita bisa raih, bisa kita peroleh, bisa kita lakukan dalam ibadah. Ada mungkin dari awal itu sampai selesai aman. Ada juga dari rakaat pertama aman, rakaat kedua stay ngaji, rakaat ketiga ailan nyaki. Ada yang begitu. Tetapi Imamul Ghazali sebagaimana yang disampaikan Guruta juga pernah mengatakan bahwa bagi kita, kalau kita tidak bisa memfulkan semua ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita jaga empat hal. Empat hal yang perlu kita jaga dengan baik,
perlu kita pelihara dengan sempurna. Yang pertama adalah pada saat takbiratul ihram. Inilah yang kemarin itu kita bahas. Ada 17 ketentuan syarat terkait dengan takbiratul ihram. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau kita misalnya takbiratul ihram, ya perbaiki memang maki. Bagi mereka yang melakukan atau mengucapkan usalli dulu, usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Ini pengantar. Nah, sudah juga dijelaskan Pak Dr. Samsu Alam di sini, di mana takbir niat itu terucap, terketuk, itu ternyata berdasarkan penjelasannya dia berada setelah kalimat Allah sampai bar. Jadi dalam situ itu niat bergulir. Artinya itu kalimat usalli diterjemahkan ke dalam hati kita dan itu kita ucapkan itu dengan bahasa kita masing-masing dalam hati antara Allahu dengan Akbar. Ini tadi yang 17 syaratnya. Ya. Ini bagaimana memperbaiki ibadah kita. Jadi itu yang pertama. Ibadah kita sudah dianggap berisi kalau empat hal ini bisa kita jaga dengan sempurna. Pertama pada saat takbiratul ihram. Nah, kita jaga lalu sih gambarnya. Yang kedua, pada saat kita membaca suratul Fatihah. Pada saat kita membaca surah Al-Fatihah. Tadi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat. Tidak sah salat yang di dalam salatnya tidak membaca suratul Fatihah. Andaikan bacaan kita, hafalan kita baru satu, maka yang satu itu Al-Fatihah lalu yang kita hafal. Satu mo. Kalau paling tidak ada ayat-ayat surah-surah yang lain kita hafal, satu mo kita hafal suratul Fatihah mo saja. Karena hadis Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat yang dalam salatnya itu tidak membaca suratul Fatihah. Jadi Al-Fatihah membawang punna tena surah maraing ki apele. Maka punna niya surah maraing ki apele, ada surah yang lain kita hafal tentu lebih bagus. Tetapi iya ko degaga surat apalah Al-Fatihah membawang, Al-Fatihah nah. Ya tonar Al-Fatihah mulai dari rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga sampai rakaat keempat, Al-Fatihah nama teru-teru. Ya. Tentu ini standar minimal. Bagi kita dianjurkan untuk mengetahui surah-surah yang lain juga. Nah, di dalam suratul Fatihah ini yang paling penting ada satu kalimat. Pada perkataan atau pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dalam suratul Fatihah itu yang paling dianjurkan lagi untuk kita lebih konsen khusyuk adalah pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami sembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu yang perlu kita perhatikan dengan baik. Yang ketiga, yang perlu kita jaga dengan baik dalam salat agar salat kita ini sedikit berisi kalau tidak bisa paling full adalah pada kalimat at-tahiyat. Ya. Pada saat kita melaksanakan tasyahud penyaksian, terutama sekali lagi pada saat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, biasanya diiringi dengan
menunjuk, ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini yang ketiga. Jadi pada saat kita melaksanakan atau mengucapkan atau membaca tasyahud, maka dalam tasyahud itu paling ditekankan lagi pada saat kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah terkait dengan salam pertama ke kanan. Karena kita tentu awali dengan takbir yang bagus konsentrasinya, bagus khusyuknya, maka sedapat mungkin disudahi juga dengan kalimat salam, diperbaiki di situ. Ini standar minimal bagi mereka yang ingin salatnya berisi, walaupun sekedar diketahui ini standar minimalnya. Kalau bisa kita meningkatkan lebih dari itu, tentu sangat bagus. Tetapi kalau tidak bisa, minimal ini empat yang kita jaga. Yang jadi masalah kalau ini juga empat yang tidak bisa kita jaga. Saya kurang tahu, hampir mi kosong barangkali itu. Dalam setiap rakaat itu hampir mi kosong. Tetapi kalau ini berisi di ini empat, setiap rakaat itu bagus di Al-Fatihah. Nah, sebentar nanti akan masuk terkait dengan bagaimana membaca suratul Fatihah. Jadi ini empat hal yang perlu kita jaga dalam kita agar salat kita berusaha semakin lama semakin baik. Ya, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu standar minimalnya. Dan tentu bagi kita dianjurkan jangan berada terus pada standar minimal. Kasih naik-naik kelas sedikit. Apalagi kalau bisa dalam setiap bacaan itu bisa kita maknai, bukan menerjemahkan. Bisa kita maknai dan kita seakan-akan dalam salat seperti berdialog, berbicara, itu yang sangat bagus kita rasakan. Dan kita akan rasakan itu. Kapan ada orang yang salat dan dalam salatnya seperti berdialog dengan Tuhan? Iya. Karena ini mempergunakan kalimat mukhatab yang diajak bicara, seperti kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seakan-akan kita berbicara dengan Tuhan, mengatakan iyyaka na'budu, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Di awal salat kita sudah menyerahkan sepenuhnya, inna salati, ya Allah sesungguhnya salatku, wa nusuki, seluruh ibadah-ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku sekalian, lillahi rabbil alamin, semuanya kami serahkan kepada-Mu ya Allah. Itu sudah penyerahan total. Nah, kalau ini sudah bisa kita maknai dari awal kita salat sampai selesai, maka kita akan merasakan itu badan kita itu akan ringan. Praktekkan maki. Jadi kalau ada orang yang salat dalam salatnya betul-betul itu penuh dengan pemaknaan, maka insya Allah begitu selesai salat itu akan ringan terasa badannya. Tetapi kalau kita misalnya salat tidak karuan, biasa sudah miki salat tetapi dirasa derita seperti belum pagi salat. Biasa begitu. Ada orang yang buru-buru salat, salat jika tadi ini atau tidak, cukup jerakatnya tadi atau tidak. Ini yang begini-begini nih, biasa seperti mi salat sembrono. Kalau ini yang terjadi, seperti yang disampaikan itu kemarin khutbah, bahwa kalau ada salat yang bagus, itu salatnya akan naik ke langit di hadapan Tuhan disertai tahaya dengan bau yang harum semerbak diharap-harapkan kepada Tuhan. Lalu kemudian salat itu akan berdoa, ya Allah, peliharalah orang ini sebagaimana dia memelihara aku juga. Jadi salat itu bisa menjadi penolong kita di hari kemudian. Jadi dia akan menjawab, ya Allah, peliharalah orang ini sebagaimana dia memelihara aku di dunia. Tetapi kalau salat tak sembrono, ini salat ini naik tak kesampaian.
naik diliputi kegelapan, lalu kemudian itu dilipat seperti baju yang kusut, dilemparkan ke muka orang yang melaksanakan salat dengan sembrono tersebut. Lalu kemudian salat itu berkata, "Ya Allah, sia-siakanlah orang ini sebagaimana dia juga menyia-nyiakan aku. Sia-siakan orang ini sebagaimana dia juga menyia-nyiakan aku. Dia tidak memelihara dengan baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian selanjutnya kita akan memasuki terkait dengan Suratul Fatihah Asyarah. Ternyata untuk membaca Suratul Fatihah dalam rangka memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam membaca Al-Fatihah tadi takbir itu 17 ketentuan, 17 syarat. Al-Fatihah yang biasa kita baca alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladdallin, itu ternyata membaca suratul fatihah ada 10 syaratnya. Nah, mungkin ini tidak sampai selesai dan masuk waktu. Yang pertama, apa syaratnya membaca suratul fatihah? Yang pertama di sini menyebutkan at-tartibu. Kalau kita membaca suratul fatihah, ini tentunya terkhususnya dalam salat, termasuk di luar salat. Sebelum kita berdoa, biasa doa itu dimulai dengan sebelum kita berdoa, marilah kita mendahului dengan ummul kitab al-fatihah. Itu al-fatihah mesti dibaca secara utuh, Pak. Alhamdulillah sampainya waladdallin. Ya, karena jangan sampai ada orang tidak mengerti, dia tidak tahu gimana al-fatihah mana alhamdulillah. Iya, tidak tahu al-fatihah mana alhamdulillah. Iya. Dia baca al-fatihah, al-fatihah toh saja. Al-fatihah, dia bilang al-fatihah. Tidak baca alhamdulillah. Padahal itu alhamdulillah itu ajakan bagi kita untuk membaca suratul fatihah karena dia berada pada surah pertama pembukaan sehingga dikatakan al-fatihah. Nah, jadi kalau ada mengatakan Al-Fatihah, maksudnya itu membaca alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai nawalabdallin. Bukan Al-Fatihah saja. Ya. Yang pertama di sini disebutkan at-tartibu, mesti tertib. Yang dikatakan tertib, yang pertama dulu, baru yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai ketujuh. Jangan diputar-putar, Pak. Jangan sampai ada membaca surat Al-Fatihah alhamdulillah, baru bismillah, baru malik yawmiddin, baru ghairil maghdub, tidak bisa diputar-putar begitu. Nah, ketentuan surat Al-Fatihah dibaca itu mesti dibaca secara berurutan. Yang dahulu diawalkan, yang terakhir dikemudiankan. Tidak boleh diputar-putar. Ya, tidak boleh diputar-putar. Jadi membaca surat Al-Fatihah mesti dibaca secara tertib. Iya, tertib. Kemudian berikut wal mualat. Iya, berurutan dan tidak disela, tidak diantarai. Jadi misalnya kalau membaca ke suratul Fatihah, beda halnya kalau lupa. Iya. Kalau lupa, biasanya kalau lupa ada orang membaca suratul Fatihah lupa, sebaiknya kembali lagi baru diulangi. Tapi tidak bisa dilangkah-langkah sesuai dengan ketentuan di sini, mesti wal mualat. Dibaca secara keseluruhan. Tidak boleh ayat pertama dibaca, ayat berikutnya dilangkahi, tidak bisa. Mesti dibaca secara keseluruhan. Seperti dalam kita melaksanakan salat itu mesti dibaca secara keseluruhan. Tidak boleh disela. Tidak boleh diantarai. Atau di dalam kita salat kita mengerjakan pada saat kita membaca surah Al-Fatihah. Misalnya yang dikatakan al-mualat, di samping tadi itu tidak dilangkahi, tidak diselai, tidak diantarai, seperti contohnya ya, mungkin pada saat kita membaca suratul Fatihah ada satu ayat kita baca, setelah bismillah alhamdulillah, baca lagi di situ beberapa ayat dulu, beberapa itu tidak boleh kita lakukan. Ya. Ini contohnya seperti Yasin Fadilah.
Itu isim fadilah, beberapa ayat itu kita berhenti sejenak untuk membaca salawat dan kemudian berdoa. Jadi kalau Al-Fatihah itu tidak boleh begitu. Jangan sampai ada membaca suratul Fatihah setelah alhamdulillahi rabbil alamin baru baca alhamdulillah 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 alhamdulillah. Tidak bisa. Harus dibaca secara berurutan. Itu yang kedua. Yang ketiga, di sini dianjurkan untuk mura'atu hurufiha, untuk menjaga huruf-hurufnya. Artinya menjaga huruf-hurufnya, seseorang membaca suratul Fatihah itu dianjurkan sesuai dengan makharijul huruf. Sesuai dengan makharijul huruf. Jadi antara A dengan A, kemudian Ta dengan To, Da dengan Do, kemudian yang banyak itu yang berbeda itu yang punya S. Ada 7. Mulai dari Sa, Za, kemudian Za, kemudian Sya, Sa, kemudian Sya, kemudian So, kemudian Allah. Nah, ada 7. Jadi ini mesti dibaca sesuai dengan huruf-hurufnya. Nah, itulah sebabnya untuk kita dianjurkan untuk senantiasa mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamahu. Sebaik-baik kita adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Man ta'allamal Qur'ana. Dan setelah tahu bagaimana membaca Al-Quran dengan baik, itu diteruskan, diajarkan kepada orang lain. Jadi di sini dikatakan bahwa mura'atu hurufiha, hendaknya kita menjaga huruf-hurufnya. Bagaimana huruf-hurufnya di dalam suratul Fatihah itu tidak ada untuk sementara ini tidak ada dengung. Nah, coba kita analisa dari alhamdulillah sampai waladhdallin itu tidak ada dengung. Yang ada itu izhar halki, an'amta dan seterusnya alaihim. Iya. Ini yang ketiga. Yang keempat mura'atu tasdidaha, mesti menjaga tasdidnya. Itu yang dikatakan menjaga tasdid di situ, bahwa dalam surat Al-Fatihah itu ada bab tersendiri di sini terkait dengan tasdidatul Fatihah. Jadi ada satu bab di sini yang membahas terkait dengan itu tasdid. Tasdidnya suratul Fatihah, ada berapa huruf dalam suratul Fatihah itu yang bertasdid, mulai dari basmalah. Jadi ini cukup detail ini kitab, karena biar tasdidnya suratul Fatihah juga dibahas. Iya, juga dibahas. Jadi inilah empat bagian dari 10. Yang pertama tertib, yang kedua berterusan muamalah dan tidak boleh disalahi dengan pekerjaan lain. Berikut menjaga huruf-hurufnya, dan yang keempat adalah menjaga tasdidnya. Saya kira inilah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, sehingga semakin hari semakin bisa kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teriring hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.